Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini kita mau potong epiprenum yang sudah matur. Nih, kemarin kita udah rangsang akar di sini ya. Jadi ada akar yang keluar, kita rangsang dulu. Terus ini mau potong yang pucukan. Nih, pucukannya cantik sekali, nanti akan aku sell ya di Instagram Jessplan. Ini kita lagi potong ininya, apa namanya, kawatnya, turus yang ada di kawat, turus yang terbuat dari kawat. Jadi kawatnya dibuka dulu, terus nanti baru dipotong pohonnya gitu. Jadi ini ada akar kayak gini nih yang keluar. Terus aku udah rangsang akarnya di sini. Nah, nanti kalau kayak gini siap dijual, dia udah kuat akarnya. Jadi walaupun dipotong, tapi akarnya di sini udah rimbun. Jadi dia kuat nanti. Dan lebih gampang dikirimnya juga. Oke, nanti aku upload ya di Instagram Jessplan. Nah, ini dipotong dulu ya di kawatnya. Tuh, karena akarnya tuh, kalau epiprenum tuh tipenya akar anginnya itu di seluruh batang. Jadi di seluruh batang kecil-kecil itu gini-gini tuh masuk ke dalam. Tapi nanti ada kesempatan akar yang keluar, jadi bisa kita rangsang dulu sebelum kita potong, biar nanti tetap subur walaupun baru dipotong gitu. Hati-hati. Sudah? Oke. Oh, belum. Oke, kita mulai potong, teman-teman. Tadi udah kita potong ininya, kawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil potong yang atas, hati-hati kena akarnya. Itu genderan pisunya. Kita bongkar ya teman-teman ya, tuh di bawah aja. Nah, ini epiprenumnya kita tuh, cantik kan coraknya seperti ini. Nih, coraknya seperti ini. Teman-teman, ini paling ujung ya. Tuh, variegatanya bagus banget, nggak kalah sama Monstera variegata. Kalau menurutku ini itu lebih perfect sih dari Monstera variegata. Karena kalau dia ini apa? Variegatanya tuh bisa kayak gini coraknya. Cantik sekali. Tuh. Nah, kita buka ya. Ya, akarnya yang udah kita rangsang kemarin sama moss. Buka pelan-pelan. Oke. Nah, ini nanti itu nggak usah dibuang ya, teman-teman ya, untuk lurusnya langsung aja dikubur di media tanam. Nah, ini akarnya udah jalan di sini. Nih, kayak gini nih.
akarnya udah tumbuh di sini, di pinggir-pinggirnya ini. Di sini juga ada nih. Nah, tuh ini akarnya, hati-hati banget ya ambilnya ya. Dah, ini dia. Epiphrenumnya siap kita jual ya teman-teman ya. Tuh cantik kan, akarnya juga udah stabil. Sini juga ada akarnya rimbun tuh, jadi dia udah aktif dan dia insya Allah nanti nggak letoy kalau baru dipotong karena udah bawa akar yang banyak gitu. Oke, tetap semangat bertanam ya teman-teman ya. Next kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.